Hey guys, kembali lagi bersama gue si Ekap. Di video ini gue akan memberikan tutorialnya bagaimana cara membuat filter Skyfall di aplikasi VLCO. Dan foto yang teman-teman gunakan usahakan terdapat warna biru ya. Tapi sebelum ke videonya, saya ingatkan buat kalian yang belum klik tombol subscribe, subscribe sekarang, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Jika teman-teman sudah di tampilan awal dari aplikasi VLCO-nya, teman-teman pilih foto yang ingin teman-teman gunakan ya. Sebagai contoh, saya menggunakan foto yang ini. Pilih menu edit. Dan untuk di bagian filternya, teman-teman gunakan C1. Dan teman-teman ke studio atau ke editing. Nah, untuk di bagian exposure-nya itu sesuaikan dengan foto teman-teman ya. Karena foto yang saya gunakan sudah terlalu terang ya, saya akan sedikit turunin menjadi 1,5. Ya, segini saja. Dan untuk bahan kontrasnya, teman-teman juga sedikit turunnya menjadi -2,1. Dan jika sudah, teman-teman pilih checklist. Terus, teman-teman ke menu pertajam. Dan untuk bahan pertajam, teman-teman sedikit tingkatkan menjadi 1,3. Ya, beda sedikit juga nggak apa-apa ya. Dan jika sudah, teman-teman pilih checklist. Dan untuk di bagian saturasi, teman-teman sedikit turunnya menjadi -2,5. Yap, segini. Terus untuk di bagian sorotan, teman-teman sedikit tingkatkan menjadi 1,5. Ya, beda sedikit juga nggak apa-apa ya. Dan jika sudah, teman-teman tinggal checklist. Terus untuk di bagian bayangan, teman-teman gunakan 1,1 sedikit saja ya. Dan teman-teman langsung ke bagian temperatur ya. Dan untuk di bagian temperatur, teman-teman sedikit naikkan menjadi 0,7 ya, segini saja. Dan untuk di bagian warna, teman-teman full turuninnya menjadi 6,0 -6,0 maksud saya ya. Dan jika sudah, teman-teman pilih checklist. Terus teman-teman langsung ke bagian HLS. Untuk warna merahnya hanya teman-teman gunakan +1,6. Yap, segini saja. Dan untuk di bagian hash-nya teman-teman gunakan -1,3. Dan untuk di bagian L-nya teman-teman gunakan +1,5. Dan teman-teman ke bagian warna orange. Dan untuk di bagian H-nya teman-teman gunakan 2,1. Untuk di bagian S-nya teman-teman fullin-nya menjadi 6,0 +6,0. Dan untuk di bagian L-nya teman-teman gunakan -1,2. Terus teman-teman ke warna kuning. Dan untuk di bagian H-nya teman-teman full turunin menjadi -6,0. Dan untuk di bagian S-nya teman-teman full naikkan ya, jadi 6,0. Dan untuk di bagian L-nya teman-teman sedikit tingkatkan menjadi 0,3. Nah, kita akan ke warna hijau. Dan untuk di bagian H-nya teman-teman full tingkatkan ya menjadi +6,0. Dan untuk di bagian S-nya juga teman-teman full naikkan. L-nya pun juga begitu ya, full teman-teman naikkan. Nah, terus kita akan ke warna biru. Dan di bagian ini sangatlah penting lah ya. Untuk di bagian H-nya teman-teman gunakan -4,1. Ya, beda sedikit juga nggak apa-apa ya. Dan untuk di bagian S-nya teman-teman gunakan 0,5 sedikit saja ya. Ya, beda sedikit juga nggak apa-apa. Dan untuk di bagian L-nya teman-teman gunakan -0,9. Dan kita ke warna ungu. Untuk hanya teman-teman full tingkatkan ya menjadi 6,0. Dan untuk di bagian S-nya teman-teman sedikit turunin jadi -1,3.
dan untuk di bagian L nya teman-teman sedikit tingkatkan menjadi plus 3,8. Ya beda sedikit juga nggak apa-apa. Jika teman-teman sudah atur sesuai instruksi videonya, teman-teman pilih checklist dan teman-teman bisa lihat ya sebelum dan sesudah diedit. Teman-teman juga bisa salin pengaturannya dan tempelkan di foto yang lain. Sebagai contoh, saya sudah siapkan ya. Dan hasil akhirnya akan jadi seperti ini. Jika teman-teman suka dengan video tutorial saya kali ini, tolong di like and subscribe. Kita berjumpa di next time video. And goodbye.